Ikan shimmering. Untuk membuat ikan shimmering, kita akan membutuhkan satu tutup pena, satu isi ulang pena, sekrup kayu, benang, dan beberapa karet. Buat lubang di tutup pena dekat ujung atasnya. Kemudian, tekan dan masukkan isi pena sepanjang 2 cm ke lubang ini. Tekan dan masukkan karet ke dalam tutup pena, dan kemudian kencangkan skrupnya. Anda dapat menyesuaikan panjang skrup seperti ikan yang datang berkilauan. Sekarang, jahit benang melalui isi pena. Ujung benang diikat pada sapu ijuk. Ikat ujung satunya lagi ke ujung sapu untuk membuat busur. Busur akan membuat benang tetap dalam keadaan tegak. Pada saat dilepas, tutup pena dan skrup akan jatuh melalui benang. Kencang dengan cara yang sangat menarik. Tutup pena akan jatuh tersentak-sentak. Sekarang, tempelkan ikan berwarna pada skrup. Ikan akan jatuh tersentak-sentak dan akan terlihat seperti shimmering fish.